aja nanti tanggal 5 September kalau berani. Ya. Baru kita main. Gas. Tak mau sekedar damai, atlet MMA Rudy Golden Boy bakal menuntaskan masalahnya dengan dua pemuda, Maradona Marinir dan Kurdia Pangestu di atas ring. Rudy Golden Boy terlibat percekcokan dengan Maradona dan Kurdia di sebuah minimarket di Pagedangan, Tangerang hingga videonya viral. Maradona dan Kurnia sudah meminta maaf dan mengaku bersalah. Mereka pun sudah bertemu di Polsek Padegangan Selasa 8 Agustus 2023 untuk menyelesaikan masalah ini. Hasilnya, mereka sepakat berdamai, namun tetap menuntaskan permasalahan ini di atas ring. Jadi 1-2, kalau dia takut 1-1, 1-2, kalau dia mau 3 ya silahkan, ucap Rudy Golden Boy. Kata Rudy, kedua calon lawannya telah menerima konsekuensi tersebut. Meski melawan dua pemuda tanpa dasar bela diri, Rudy mengaku punya alasan tersendiri. Ia pun meminta agar keduanya latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Mas Don, pribadi dan Estu mau klarifikasi tentang video yang beredar viral tentang di mana gua nyalip dan ada keributan di situ. Jadi di situ memang gua akuin gua berdua ini salah ya tuh ya. Salah banget. Jadi gua akuin gua salah dan juga banyak pertanyaan kenapa lu enggak ngelawan atau apa gitu. Gimana kita mau ngelawan karena di posisi kita salah gitu. Terus juga banyak banget gitu komen-komenan yang nimpang tentang temen gue katanya kenapa-kenapa. Di sini gue nggak pada kenapa-kenapa, kok aman-aman aja. Yang satunya juga nggak ada yang sampai di rumah sakit, yang satu juga aman di rumah. Dan gue minta maaf sebesar-besarnya atas perilaku gue yang menyalip gitu ya kan. Tapi gue masih agak nggak seneng aja sih gara-gara gue kepukul doang, karena gue di situ pengen ngelawan juga posisi salah itu kan salah. Jadi kita berdua atau temen yang lain minta maaf, oke? Kita selesai sampai di sini aja, atau pernyataan tentang hukum setelah kita keluar dari ruangan ini. Maksudnya, Bapak lewat dari Pak Depan ini mintanya kita untuk sekarang lagi gitu. Sebenarnya ya, resmi. Ya, dan sebenarnya dari menanggapi dari pernyataan Bapak yang katanya tidak senang kalau gak senang, yaudah kita bawa aja karena yang seperti itu. Ya, itu kan gak sih, bagaimana senang? Kalau saya salah, saya tahu. Ya, 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 kalau saya salah, saya tah